santri tidak harus jadi kiai. Betul, betul. Santri dididik itu kan supaya tadi memiliki agama dan adab. Sesudah nanti dia tamat, mau jadi kiai, mau jadi polisi, mau jadi bupati, mau jadi teknokrat, boleh apa boleh? Boleh. Alhamdulillah kalau kita punya bupati kayak tadi itu sambutannya fasih. Alhamdulillah. Punya polisi alumni itu saya senang, Pak. Saya justru kalau keliling itu dunia, mendatangi PCI-PCI NU di Eropa, di Jepang. Itu di Jepang saya ketemu Mustasyar NU Profesor Abdul Aziz, Profesor Nuklir. Saya bertemu kemarin di Montreal, Kanada, Profesor siapa lupa saya, orang Wonosobo, dia Profesor Ahli Tambang. Murid-muridnya itu orang-orang Montreal, Kanada. Saya belum lama ketemu juga doktor, ya dari pesantren, doktor matematika dari Amerika dan kemudian dari Australia. Itu begitu ketemu dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, ajudannya bilang, sini nomor HP-mu, kita butuh yang kayak begini, kata Kiai Ma'ruf, catat nomor HP-nya. Jadi justru NU ini kekurangan yang sarjana seperti ini, sarjana nuklir, sarjana matematika, sarjana pertambangan, sarjana profesor planologi atau tata kota. Ya kalau yang sarjana-sarjana syariah atau yang disebut sarjana syai'un lillahi lahumul fatihah, ya kita sudah kebanyakan, guys. Alhamdulillah. Yes.